Terima kasih. Jadi yang betul soalan nomor 6. Ya, silakan Pak Menteri. Datuk yang petua, pemansuhan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI mulai 8 Julai 2009 dan menggantikannya dengan dasar memartabatkan bahasa Malaysia memperkukuhkan bahasa Inggeris MBM-MBI adalah merupakan langkah kerajaan dalam memastikan penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Apabila dasar ini diperkenalkan, tidak seharusnya timbul isu untuk mengembalikan pengajaran dan pembelajaran EMP untuk sains dan matematik dalam bahasa Inggeris seperti yang dibangkitkan. Namun demikian, bagi memastikan proses PMP bagi kohort yang telah berada dalam sistem PPSMI, Kementerian telah membuat keputusan supaya pendekatan soft landing dilaksanakan. Ini adalah untuk memberi peluang kepada kohort tersebut untuk meneruskan PMP dalam bahasa kebangsaan, bahasa bunda atau bahasa Inggeris penuhnya atau dwi bahasa mengikut kesediaan guru dan murid di sesebuah sekolah. Langkah ini adalah bertujuan memastikan pembelajaran murid-murid yang terlibat tidak terganggu. Selain itu, kertas-kertas peperiksaan juga disediakan dalam dwi bahasa dan terpulanglah kepada murid untuk menjawab dalam bahasa yang mereka mudah fahami. Ringkasnya, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di semua peringkat sekolah kecuali tahun 1 boleh menggunakan bahasa Inggeris atau dwi bahasa sehinggalah kohort terakhir PPSMI. Terima kasih. Terima kasih. Dalam bulan-bulan terakhir ini banyak komplain yang mendesak supaya diajar semula sama ada secara wajib atau pilihan di sekolah-sekolah kerajaan matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, terutama sekali apabila idea ini ataupun pemikiran ini disokong oleh mantan Perdana Menteri yang keempat. Jadi saya nak tanya, apa pandangan kerajaan terhadap kumpulan-kumpulan dan pihak-pihak tertentu yang mendesak supaya diajar secara pilihan di sekolah-sekolah kerajaan dan sains dan bahasa matematik dalam bahasa Inggeris, dan terangkan dengan terperinci bagaimana nak memperkasakan bahasa Inggeris di sekolah-sekolah kebangsaan di luar bandar? Terima kasih. Terima kasih ya Bobat. Inilah soalan yang ditunggu-tunggukan. Sebenarnya ramai yang menganggap tindakan kerajaan pengumuman baru-baru ini merupakan satu tindakan flip-flop. Saya berharap parti yang berhormat dapat mengekalkan pendirian seperti dahulu, kerana apa yang saya dapat lihat ada kumpulan kata jangan sokong kerajaan, nak sokong pembangkang. Tapi pembangkang pendirian memang tidak mau PPSMI. Tapi kumpulan ini memang dia nak PPSMI. Jadi apa yang saya nak terangkan sekarang, ini bukan isu politik. Apa yang kita nak lakukan sekarang ialah keputusan dibuat di Kabinet pada 8 Julai 2009. Dan inilah keputusan MBM-MBI menggantikan PPSMI. Dan kita juga membenarkan ya, mereka yang telah dalam sistem PPSMI menamatkan pelajarannya sehinggalah mereka selesai. Tidak adil kalau separuh macam yang berhormat Bukit Bertajam sebangkitkan, anak dia dah tingkat 3 belajar bahasa Inggeris, tiba-tiba tahun depan bahasa Malaysia. Dan yang berhormat boleh teruskan, anak yang berhormat boleh teruskan mengikut pilihan yang berhormat. Itu untuk kohort PPSMI. Tetapi ingin saya maklumkan kepada yang berhormat, di MBM-MBI di peringkat sekolah rendah telah mula tahun ini. Dan kita awalkan kalau ikut perancangan asal pada 2012, kita mulakan di sekolah rendah ini. Tahun depan kita telah memberi satu arahan ya, surat keliling iktisas yang dikeluarkan oleh yang berbahagia Ketua Pengarah Pelajaran bertarikh 4 November dan kita memperihalkan setiap tahun, tahun 1 guna bahasa apa, tahun 2 menggunakan bahasa apa, dan ini memastikan semua sekolah faham benar-benar apa yang kita nak lakukan. Cuma untuk soft landing saja mereka ada pilihan sehinggalah selesai mereka ni menamatkan sampailah ke SPM, dan itu adalah pendirian kerajaan dan kita tak pernah flip-flop. Dan semasa keputusan di Jemaah Menteri pun kita dah kata mesti ada kaedah soft landing kepada mereka yang dalam sistem ini. Apa yang kita lakukan ini
ialah perincian terhadap bagaimana kita melakukan soft landing supaya dapat diterima. Bagi Pak Kementerian Pelajaran, ingin saya menyatakan bahawa isu bagaimana kita nak memperkukuhkan sejak dulu rundingan meja bulat yang diadakan 5 kali, kita mengumpul data-data, kita mendengar pandangan daripada semua pakar. Masing-masing ada pandangan berlainan. Kita menghormati pandangan walaupun berbeza. Tetapi terdapat 2 idea. Yang pertama, ada orang mengatakan sains dan matematik kalau diajar dalam bahasa Inggeris, ini dapat meningkat mutu pengajaran bahasa Inggeris. Ada yang mengatakan, pakar menyangka pandangan ini, mengatakan kalau kita nak memperkukuhkan bahasa Inggeris, perlulah kita lakukan terhadap subjek bahasa Inggeris itu. Seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pakcik Tajam semalam. Maka dalam konteks ini, kita kena buat satu pilihan. Dan apa yang kita lakukan dalam MBMMBI, ingin saya mengatakan, sekolah kebangsaan. Kalau dahulunya sistem PPSMI, kita hanya ada 240 minit untuk waktu bahasa Inggeris satu minggu, kini telah meningkat sehingga 330 minit. Itu dari segi waktu PMP. Untuk sekolah jenis kebangsaan Cina dengan sekolah jenis kebangsaan Tamil, penambahan yang mendadak. Kalau dahulunya PPSMI hanya 60 minit untuk bahasa Inggeris seminggu, kini telah ditingkatkan sehingga 150 minit bagi kedua-dua aliran sekolah ini. Dengan erti kata yang lain, PMP untuk bahasa Inggeris telah dipertingkatkan. Kedua, dari segi perisian. Kalau kita lihat KSSR bahasa Inggeris yang digunakan, cara kita mengajar dengan termasuk komponen baru ini, ianya adalah untuk tujuan memperkukuhkan bahasa Inggeris dari segi silibus yang telah direka bentuk oleh kementerian. Dan selain daripada itu, kita juga mengimport penutur jati 375 orang. Yang ini adalah penutur jati yang kita tempatkan di kawasan pedalaman, ada yang menjadi jurulatih kepada guru-guru option bahasa Inggeris. Kita hendak mewujudkan satu suasana di mana untuk kawasan luar bandar mereka juga tidak tersisih daripada arus perdana ini. Jadi memang ada perancangan secara rapi dan kita nak mengambil sejak 2009. Sasaran kita ialah 10,000 lulusan bahasa Inggeris untuk semua sekolah. Dan saya rasa dengan adanya komitmen untuk mempertingkatkan pengajaran dalam bahasa Inggeris, ianya dapat mempertingkatkan. Dan untuk memperkasakan bahasa kebangsaan, saya rasa itu sedia memang sedang dilakukan oleh kementerian dan Dewan Bahasa dan Pustaka sentiasa memantau perkara ini. Jadi saya rasa kita mengimbangi dan kita juga pada waktu yang sama menghormati hak untuk mempelajari bahasa ibunda. Jadi saya rasa kalau boleh kita minta lah kerjasama dari pihak sana juga apabila perkara ini telah diungkitkan. Kalau Yang Berhormat diam, ramai yang menganggap macam parti PAS sekarang dah sokong MBMMBI, dah sokong PPSMI, dan ada kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin PAS, tiba-tiba orang merasakan kenapa dia orang senyap tak cakap apa. Walhal saya ingin mengatakan bahawa apa yang kita dapat dengar dengan lantang, memang PAS sokong MBMMBI, ya? Itu yang saya nak terangkan pada Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih.